AA pamer nih guys. Jadi ceritanya AA beli stiker di sekolah. Pas sampai di rumah stikernya dipamerin guys. Kakak sama teman-teman kakak. Terus kan jadi pada minta ya guys. Sama AA nggak dikasih guys. Harusnya kan jangan dipamerin ya guys. Jangan ikutin AA ya guys. Suka pamer. Ternyata AA baik loh guys. Jadi ceritanya Ade tiba-tiba datang ngerayu AA buat minta stikernya guys. Akhirnya AA lulus juga sama Ade guys. Gak cuma Ade, kakak juga dikasih guys. Bukan cuma satu guys, dikasih banyak. Kakak jadi punya banyak koleksi stiker bisnya guys. Kakak sampai teriak kegirangan guys. Kalian punya stiker bis juga gak guys? Di luar berisik guys, ada apa ya? Jadi ceritanya rumah tuh berantakan banget. Ibu cari anak-anak kok gak ada guys. Ternyata mereka lagi kumpul di luar guys. Mereka teriakin kakak yang lagi main Vespa guys. Pantes aja dari dalam kedengeran berisik guys. Pada heboh banget deh adek sama Mas Pati guys. Padahal cuma ngeliatin kakak turunan naik Vespa guys. Namanya juga bocah ya guys. Ada aja tingkahnya. Yang penting mereka seneng. Bener kan guys? Dari mainan rusak guys, buat apa ya? Tadi ceritanya kakak acak-acak kotak mainan, cari-cari mainan yang udah rusak guys. Ternyata mainannya disusun di tengah jalan guys. Terus kakak lewatin pakai Vespa guys. Biar ada rintangan kata kakak guys. Tapi kakak hati-hati kok guys. Tadi nggak jatuh kakak guys.